menjelaskan kembali gimana sih perkembangan kasus KDRT yang dilaporkan oleh Vina Melinda ini terhadap Perida? Ya, sampai hari ini sekali lagi seperti yang sudah diungkapkan oleh kuasa hukum dari Bu V, sudah menutup pintu perdamaian. Maka kami saat ini fokus dalam proses penegakan hukum. Kami akan mengupayakan bahwa Pak Ferry mendapatkan hak-hak hukumnya. Itu yang paling penting, supaya Pak Ferry ini terjamin hak hukumnya sampai ke proses ke pengadilan. Itu aja. Mengenai fakta tersebut kan sering mempermasalahkan mengenai pemeriksaan medis yang terhadap Vina Melinda ya. Mungkin gimana sih, Bang? Begini ya, sifatnya pemeriksaan medis itu kan rahasia. Kami belum bisa membaca detail isi hasil pemeriksaan medis atau visum tersebut. Tetapi yang pasti begini, sudah terkonfirmasi sendiri bahwa memang tulang hidungnya tidak mengalami patah. Tetapi memang pecah pembuluh darah. Kita akan buktikan darah itu keluar karena apa. Itu ranahnya adalah di persidangan. Sekali lagi, kami tidak pernah mempermasalahkan darah yang keluar. Karena sudah dikonfirmasi juga oleh pihak Polda Jatim bahwa darah yang keluar adalah darah Ibu V. Maka nanti kami akan lihat di pengadilan apa alasan darah itu bisa keluar. Kenapa sih darah itu bisa keluar? Betul nggak sih apakah itu yang melakukan Pak Ferry atau bukan? Tetapi dari pernyataan yang Pak Ferry selalu sampaikan kepada kami, tidak pernah terjadi dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Nanti kami akan buktikan di pengadilan ya, begitu aja. Berarti memang tidak terjadi kekerasan ya, Pak Ferry juga berulang kali kan tetap menjelaskan tapi tidak didengarkan oleh masyarakat. Begini, tidak bisa kita menyebut terjadi atau tidak terjadi saat ini. Itu adalah ranahnya nanti di persidangan. Biarkanlah hakim yang akan memutuskan. Betul nggak bahwa itu memang terjadi atau tidak? Kalau memang tidak terjadi, kami memohon kepada hakim untuk membebaskan, berani. Tapi kalaupun terbukti, sesuai dengan perbuatan. Kalau memang perbuatannya segini, jangan dihukum segini. Biarkanlah perbuatannya segini, dihukum dengan setimpal. Tetapi kalau tidak bisa dibuktikan dan tidak terbukti, maka Pak Ferry harus dibebaskan. Dan sekali lagi yang paling penting, Pak Ferry tidak bisa dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi jangan melakukan pengadilan jalanan. Sampai hari ini Pak Ferry belum dikatakan sebagai orang yang bersalah. Begitu. Berarti ini bisa dibilang ada kecacatan hukum gak sih, Pak? Belum. Kita ikutin proses hukum dengan sebaik-baiknya, kita ikutin segala prosedurnya. Tetapi sekali lagi, jangan mendahului penegak hukum. Kami juga menghimbau kepada tim kuasa hukum dari Ibu V. Jangan mendahului penegak hukum, begitu loh. Biarkanlah proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Biarkanlah itu dibuktikan nanti di pengadilan. Biarkan hakim yang memberikan putusan seadil-adilnya bagi kedua belah pihak. Itu.